Bapak Adam, Bapak Yusuf. Dengan dan Rajki. Bagi aksi di sesi kelayakan ini di antara pelumba dari Kelantan yang akan bersaing dengan pelumba dari Perlis. Jadi countdown untuk perlumbaan yang seterusnya kira-kira 30 saat. Pertempuran di antara perlumba dari Kelantan dan juga Perlis. Dengan Muhammad Adam bin Muhammad Yusof. Perlumba dari Kelantan dan juga Muhammad Aiman bin Bajuri dari negeri Perlis. Jadi sudah pun lepaskan kedua-dua sampai kita saksikan terlebih dahulu tiba di garisan permulaan adalah lomba dari Kelantan ini. Dan hampir saja sekata kedudukan di antara Adam dan juga Aiman. Muhammad Adam bin Muhammad Yusof dari Kelantan dan juga Muhammad Aiman bin Bajuri. Pelumba dari Perlis dan pusingan yang terakhir. Selagi kedudukan Kelantan di hadapan pada ketika ini, Muhammad Adam. Menuju ke penamat. Satu minit 14.750 saat. Catatan masa yang dilakukan oleh Muhammad Adam Bajuri. Jadi inilah keputusannya dengan 1 minit 14.750 saat masa yang dicatatkan oleh Muhammad Adam dari Kelantan, sementara bagi pelumba dari Perlis ini 1 minit 14.190 saat. Terpaksa akur kepada pelumba dari Kelantan. Mereka bermula dengan agak sekata tetapi menuju ke pusingan yang kedua. Pelumba dari Kelantan, Muhammad Adam, semakin menjarakkan diri dan akhirnya berjaya untuk memenangi perlumbaan ini. Seterusnya kita akan saksikan pula acara yang berikutnya. Para pelumba masih lagi jadi seterusnya adalah acara 3 km individual pesut wanita. Kejar-mengejar wanita yang akan kita saksikan sebentar nanti. Beraksi di peringkat awal untuk acara kejar-mengejar wanita individu ini. Dan pelumba Johor bermula di Raksi
Kalau bisa saja, bisa juga. Velodrome Nasional dinilai ini yang dibina sempena dengan penganjuran Sukan Si KL 2017. Dua nomor terbaik akan diberikan amil bagi penentuan pingat emas dan perak. Jadi seterusnya adalah kita akan saksikan acara 3 kilometer kejar mengejar individu di antara pelumba dari Kelantan yang akan berdepan dengan pelumba dari Johor. Masih bersedia kedua-dua pelumba untuk 3 kilometer kejar-mengejar individu ini di atas trek yang berukuran 250 meter ini. Jadi secara keseluruhannya ada 12 pusingan, 12 lap yang perlu dilengkapkan oleh kedua-dua pelumba ini sambil cuba untuk mencatatkan masa terpantas. Jadi rekod kebangsaan untuk acara 3 kilometer kejar mengejar individu adalah 3 minit 47.638 saat yang dicipta pada tahun 2021 semasa kejohanan Nations Cup di Cali, Colombia. Disandang oleh Nur Aisyah Manzubir. 114 untuk Kelantan adalah Nur Aina Atika binti Abdul Halim. Sementara Johor 102. Khairunisa Alia binti Saiful Nizam. Jadi sudah pun dilepaskan kedua-dua pelumba ini dalam acara 3 kilometer kejar mengejar individu ini. Mereka sebenarnya lebih kepada bersaing kepada diri sendiri kerana perlu memastikan catatan masa dan juga perlu mengekalkan momentum pace yang dilakukan oleh para pelumba. Dan pada kebiasaannya, jurulatih akan berada di sisi trek untuk memberikan dan maklumkan catatan masa bagi setiap lap. Jadi sudah pun dibenangi perlumbaan ini oleh pelumba dari Johor, Khairunisa Alia binti Saiful Nizam. Memasuki lap yang ketiga, beliau akan meneruskan perlumbaan ini untuk mencatatkan masa yang lebih baik bagi memastikan namanya ataupun merebut tempat di peringkat akhir bagi perlumbaan ataupun persaingan merebut pingat emas dan juga perak. Lap yang kelima, 1 minit 43.38 saat, dilakukan oleh Khairunisa Alia binti Saiful Nizam dari Johor ini. Terus saja beliau berada di depan selepas berjaya memintas Nur Aina Atika sebentar tadi dalam acara 3 kilometer individu kejar-mengejar ini. Kelebihan dimiliki oleh pelumba yang mampu untuk mengekalkan pace yang konsisten kerana para pelumba perlu bijak untuk mengatur
penggunaan tenaga agar beliau ataupun pelumba tersebut tidak keletihan menuju ke penamat. 2 minit 42, 1.72 saat di pusingan yang ke-8 untuk Khairunnisa Alia binti Saiful Nizam. Sambil pelumba dari Kelantan, Nur Aina Atikah, masih lagi berada di lap yang ke-7. Lap yang ke-9, 3.02.108. 3 minit 2.108 untuk Khairunnisa Alia. Baki 3 lagi pusingan untuk menamatkan perlumbaan. Saya kira akan ada sedikit hanjutan yang dilakukan. 3 minit 22.356 saat pada pusingan yang ke-10 yang dicipta oleh Khairunnisa Alia. Pusingan yang ke-11, jadi last lap. Loceng yang dibunyikan untuk Khairunnisa sebentar tadi untuk menamatkan pusingan yang terakhir ini dengan catatan masa 3 minit 52.787 saat. Sambil Nur Aina Atikah binti Abdul Halim dari Kelantan masih lagi di pusingan yang ke-9. Sudah pun berada di pusingan yang ke-10. Baki 2 lagi pusingan untuk Nur Aina Atikah menamatkan perlumbaan ini. Jadi loceng dibunyikan untuk Nur Aina Atikah. Berbaki 2 pusingan lagi. Untuk menamatkan 3 kilometer acara kejar-mengejar individu wanita ini. Dan 5 minit 2.97 saat yang dicipta ataupun catatan masa yang dilakukan oleh Nur Aina Atikah dari Kelantan. Jadi saringan yang pertama dimenangi oleh Khairunnisa Alia binti Saiful Nizam dari Johor dengan catatan masa 3 minit 52.787 saat. Pada satu ketika Khairunnisa ataupun Nur Aina sebenarnya tidak kelihatan di skrin kerana mungkin mengalami sedikit kecederaan, saya fikir, kerana beliau tidak mampu